kemeriahan dari puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 terasa hingga di Kelurahan Gubang Raya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Seluruh warga dari 26 RW di Kelurahan Gubang Raya mengikuti perlombaan dengan diawali gerak jalan kreasi yang berlokasi di kawasan Sport Club Grand Duta Residence Minggu 25 Agustus 2019. Kegiatan kampung mereka yang dilaksanakan bersama para pemuda Karang Taruna Kelurahan Gubang Raya ini diapresiasi langsung oleh lurah setempat karena mampu bersinergi dengan pemerintah. Ini kegiatan Kampung Merdeka dalam rangka peringatan Republik Indonesia ke-74 tingkat Kelurahan Gubang Raya yang dilaksanakan langsung oleh Kantor Kelurahan Gubang Raya. Saya sangat apresiasi dan berterima kasih sekali karena walaupun dilaksanakan oleh Karang Taruna, anak pemuda, tapi masyarakat RW sangat mendukung semua. Kegiatan kampung-kampung yang di dalamnya adalah penanggung jawabnya Karang Taruna, saya berharap terus eksis dan ini merupakan starting point bagi mereka dan saya berapresiasi sekali ini berhasil. Terusnya harapannya adalah tetap pemuda bersatu dengan seluruh elemen masyarakat dan RT/RW. Berkat kerjasama dan sinergi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat khususnya Karang Taruna, kegiatan Kampung Merdeka ini dapat berjalan dengan meriah dan membuat warga sumringah. Kegiatan ini sebenarnya lebih ke puncak kegiatan 17 Agustus yang ada di RT dan RW. Dan kebetulan untuk pelaksananya sendiri itu melibatkan Karang Taruna. Dan konten kegiatannya sendiri itu ada beberapa lomba. Paginya kita ada gerak jalan kreasi, ada juga lomba tarik tambang ibu-ibu yang seperti dilihat di belakang. Terus ada juga lomba tari tradisional, ada stand up comedy dan gapura. Kita sih apresiasi banget pemerintah ya dalam hal ini karena dengan konteks Kampung Merdeka, mereka melibatkan sepenuhnya pemuda untuk menjadi pelaksana kegiatan. Dalam hal ini kita mengapresiasilah pemerintah khususnya Kelurahan Gubang Raya yang sudah bersinergi dengan pemuda dan beberapa OKP Ormas di Kelurahan Gubang Raya Kecamatan Priuk dan pastinya harapan kita sih kedepannya akan selalu seperti ini. Alhamdulillah ya, itu antusiasnya luar biasa yang bisa dilihat hari ini antusiasme warga sangat positif ya menyambut Kampung Merdeka di Kelurahan Gubang Raya yang tadi pada saat jalan santai sampai sekarang kegiatan sudah masih berjalan pun sampai detik ini pun masih bertahan mereka. Apalagi ditambah ada door prize yang lumayan banyak ya Mas Ben ya. Benar. Tak hanya itu, Diana salah satu warga Kelurahan Gubang Raya pun mengapresiasi kegiatan Kampung Merdeka ini karena mampu memotivasi warga sekitar untuk berkreasi. Kegiatannya udah bagus banget ya, positif banget, terus juga bikin kita jadi berkreasi gitu loh. Jadi maksudnya ibu-ibu juga nggak cuma diem di rumah doang ya, bisa tampil juga gitu. Itu bagus banget deh, kekompakan juga gitu. Untuk satu kelurahan ini jadi bisa lebih kompak ya, jadi semua bisa saling partisipasi gitu, memeriahkan 17 Agustus ini, ya, semua juga bisa ikutan gitu. Jadi kita ini juga, silaturahmi juga antar RW gitu. Diharapkan dengan adanya Kampung Merdeka ini dapat mempererat hubungan antar warga dalam bingkai Kota Tangerang yang semakin maju dan sejahtera. Tim Liputan Tangerang TV.